Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya akan mencoba komponen mungil ini. Saya juga baru beli 2 buah ini. Ini saya dapat harganya Rp1.300. Jadi bagi para pemula, saya ini sudah tahu lama tapi baru ini mencoba. Jadi sebelum kita gunakan ke aplikasi, akan saya coba dahulu kesaktiannya. Jadi ini sebetulnya saklar magnet. Oke, akan saya coba di baterai bekas saja. Oke, agar tidak salah, ini namanya read R-E-E-D. Sekali lagi, ini saklar magnet. Oke, akan saya coba menggunakan baterai bekas saja, kemudian resistor 1 kilo dan LED. Oke, saya rakit dahulu. Oke, ini yang saya coba dengan baterai, rangkaiannya seperti ini. Ini switch readnya, switch magnetiknya, kemudian resistor, kemudian LED. Oke, seperti ini. Ini 1 kilo. Paham ya bro? Oke, ini juga tadi sudah mulai ada yang menurut saya aneh karena saya juga belum tahu. Kalian lihat, jadi keanehannya ini pada saat saya memotong ini, kalian perhatikan, sudah tidak pengaruh lagi. Tadi nyala bila di seperti ini, kalian lihat langsung nyala, tapi tidak, rupanya posisi sangat menentukan. Oke, akan saya tes kesaktian dahulu. Sengaja saya buat seperti ini, akan saya tes bila digerakkan. Saya matikan dahulu penerangannya, apakah ada terlihat menyala sedikit atau tidak. Ini saya gerakkan, benar-benar tidak menyala, artinya bagus terhadap gerakan, jadi tidak pengaruh. Oke, kemudian saya coba pukul-pukul. Ini bahannya kaca, tidak terlalu keras mungkin saya mukulnya. Terlihat nyala sedikit bro bila dipukul, jadi kena getaran, tidak begitu bagus. Jadi bila kena getaran, dia tetap nyambung, artinya lentur sekali memang bahannya. Oke, kemudian saya coba pakai magnet. Ini tadi jauh, bisa kalian lihat jarak segini, pengaruh juga jaraknya. Jadi ini bisa diaplikasikan apa saja bro, kalian paham. Ini juga saya baru tahu, sorry, magnetnya kalau arah segini, paling jauh segini, sangat pengaruh sekali rupanya. Saya coba satu saja, memang tergantung kekuatan magnetnya. Paham ya bro? Jadi bila satu tidak begitu kuat. Saya coba beri penghalang, kalian lihat masih bisa. Ini jadi jaraknya bisa 2 cm 3 cm bro. Ini satu magnet. Bila kita menggunakan yang sedikit kuat, apalagi bekas menggunakan hard disk, saya rasa mantap sekali nih, bisa jarak jauh. Ini kira-kira 3 cm bro. Kalau saya coba halangi dengan, oke, saya coba, masih mantap bro. Kalian lihat, ini komponen LED semua, masih tidak pengaruh. Oke, bisa kalian bayangkan dipergunakan untuk apa? Oke bro,
Saya hanya membuktikan read ini. Untuk aplikasinya, saya mohon masukannya digunakan sebagai apa, nanti coba saya buat. Terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.